malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hati Utami. Pada malam hari ini, saya sekarang berada di Desa Kenisona, Kecamatan Tutuwaru, Kabupaten Tegal. Kebetulan pada malam hari ini ada acara Festival Film Tegal tahun 2019. Untuk itu, bagi teman-teman yang tidak bisa hadir di tempat ini, saksikan saja di channel saya nanti apa yang ada atau peramaian apa yang ada di kegiatan hari ini. Oke, jangan lama-lama, kita akan menuju ke tempat di mana Festival Film Tegalan dilaksanakan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk channel saya biar ada semangat untuk memberikan video-video yang terupdate untuk teman-teman semua. Kita akan lihat kegiatan malam hari ini. Oke. Ke Kota Tegal, kemudian disambung sosialisasi dan workshop pengembangan ide cerita di Aula SMK 2 Selawi pada tanggal 30 September dengan peserta dari 16 SMA dan SMA sekat SMK Kabupaten Tegal. Ada pendaftaran film Festival Film Tegal dibuka pada 8 September 2019 sampai 9 minggu lalu, dan syukur alhamdulillah Festival Film Tegal menerima 36 film yang didaftarkan, yaitu terdiri dari 17 karya film fiksi pendek kategori peserta umum, 15 fiksi film pendek karya pelajar, dan 4 film dokumenter. Sekadar ilustrasi, tahun kemarin Sinema Pantura dan Kesenian Kota Tegal juga bikin Pantura Movie Fest, dan pesertanya hanya 38 ya. Pantura dari Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Selawi. Tapi ternyata di FFT ini, Festival Film Tegal ini, pesertanya 36. Karya-karya itu nantinya akan diputar di sekitar 17 titik, yang namanya di Kali Soka ini, di Bumi Jawa, Jatimulya, Blubuk, Derma Sandi, Kertasari, Tegal Sari, Panggung, Martoloyo, Slerok, Sumur Panggang, Gor Tegal Selatan, dan insya Allah penutupan akan diselenggarakan di alun-alun Kota Tegal pada tanggal 7 Desember 2019. Kemudian karya-karya itu nantinya akan dilombakan dengan juri-juri profesional di bidang perfilman. Dan harapannya Festival Film Tegal bukan hanya acara ya seremoni belaka. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati kakak saya, teladan saya, warga saya, Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Muhammad Jumadi, terima kasih. Yang saya hormati dari Dinas Kominfo Kabupaten Tegal beserta jajarannya dan semua kepala OPD yang hadir, yang saya hormati dari Dinas Pendidikan Budaya, dan tidak lupa para tamu agung kita, para pembuat film dan para pemeran dan semua yang ikut membuat film-film yang luar biasanya 36 kalau tidak salah. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk bertemu di malam hari ini. Saya berharap ini tidaklah menjadi satu-satunya, tapi menjadi sebuah permulaan. Insya Allah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota siap bekerja sama, warganya juga kita siap bekerja sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk Bapak Wakil Wali Kota Kota Tegal untuk menemani beliau Bapak Wakil Bupati Tegal untuk meresmikan peresmian pembukaan Festival Film Tegal 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Festival Film Tegal 2019 kerjasama antara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, dengan ini kita nyatakan resmi dibuka.
akan ada pertunjukan debus ya, pastinya dari perguruan Putra Setia. Iya, jadi buat seluruh yang ada di titik. Betul sekali. Ini konsepnya lantai 7. Ini dari 36 film. Ya, malam ini kita akan putar ini permulaan 3 film. Okay. Oh. Kira-kira ada apa aja ya? Ada apa aja ya jadinya? Nana, ada festival Pintegalan. Oh, bagus. Bagus. Kepenak orang. Kepenak lah. Kepenak. Cuma ini katanya mau nonton. Ketemu lagi dengan saya, mau beli Setiawan. Oke, saya dari Kupang, Kota Tegalan. Mas ngapain ada di sini? Ini vlog saya loh. Jangan lupa lihat saya lagi ya nanti ya. Oke. Tadi ada pembajakan secara liar. Nanti kita akan lihat keseruan dari Festival Film Tegalan di Kalisoka ini. Kalisoka, Kecamatan Dubuharjo. Kita akan saksikan acara dari awal hingga nanti terakhir. Dan nanti sekaligus kita akan tanya juga pada Pak Ardi, Wakil Wali Tegal, bagaimana kesan beliau dengan Festival Tegal pada malam. Yang telah tadi membuka Festival Film Kabupaten Tegal tahun 2019, kesannya apa? Kita akan dengarkan apa yang dia sampaikan. Apa yang disampaikan untuk pembukaan Festival Film Kabupaten Tegal tahun 2019 ini, Pak? Ya, dalam Festival Film Tegal ini yang merupakan kerjasama antara Kota Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal, ini kita harapkan bisa menjadikan inspirasi untuk semua pemuda, pemudi, dan semua komunitas sineas film di Indonesia, terutama di Kabupaten Tegal dan di Kota Tegal. Nah, untuk tahun depannya apa ada lagi seperti ini, Pak? Insya Allah kita akan teruskan tiap tahun. Ya. Oke, Pak, mudah-mudahan sukses dan khusus tahun ini, Pak. Ini kan awalan ya, Pak ya? Ya. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi dan lebih sukses lagi. Siap, pastinya. Nah, ini untuk panitianya, Pak. Oh, ayo. Yang ingin disampaikan pada Festival Film pada malam hari ini, Pak. Gimana? Ya, mudah-mudahan potensi-potensi yang sudah ada semakin bisa semakin berkembang dan yang penting kita nggak malu-malu lagi, biasanya kan pada bikin sendiri-sendiri. Adanya Festival Film Tegal ini pada keluar dari sarangnya lah. Iya, itu yang perlu. Iya. Nah, ini kan sudah ada berapa yang ikut? 36 ada, 36 film. Iya. 36 film dan itu belum ditentukan yang belum. Belum, nanti masih rahasia. Oh, masih rahasia. Oke. Jadi nanti tanggal 6. Sukses selalu ya, Film Tegal ini. Terima kasih, Mas. Oke, teman-teman, demikian tadi sedikit
komentar dari Pak Ardis yang telah membuka Festival Film Tegalan pada malam hari ini, sekaligus tadi panitia dari Festival Film Tegal telah memberikan komentarnya. Belum ada yang menjadi juara, masih dalam rahasia untuk siapa yang menjadi juara untuk Festival Film Tegalan ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan untuk teman-teman pada malam hari ini dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk film Kabupaten Tegal.